Semuanya balik lagi bersama gue Rizky Gaming. Jadi kita bermain game racing lagi nih cuy. Dan game racingnya adalah F1 2016. Dari game ini ini sebenarnya game udah lama ya. Cuma baru kita mainkan lagi, Kita bakal ke quick race aja. Oke, di sini race track-nya itu banyak ya, atau sirkuitnya ya. Dari ada China, Rusia, Spain, Hongkong, Kanada. Oke lah, itu ada banyak kali itu ya. Kita bakal di sirkuit mana ya? Oke, istri aja dah, yuk. Gampang nih. Nah, menariknya di sini adalah di musim 2016 itu ada pembalap dari Indonesia, cuy. Ini sangat membanggakan sekali sih. Sangat membanggakan Indonesia di tim. Nah, ini dia, Mano Racing MRT. Rio Haryanto. Langsung aja kita gaskan. Wah, lapnya jangan banyak-banyak. Kita lapnya tidak. Dan kita levelnya apanya? Ya udah medium dah. Austria Gaming, let's go. Oke, teman-teman. Oke, men, kita sudah ada di gamenya nih. Kita coba setting dulu kan setupnya. Oh, ini kita pilihan ban nih. Kita pakai auto aja kali ya. Yo, kita start. Aduh, ini suaranya hilang-hilangan dong. Suaranya delay, coy. Kocak deh, hilang-hilangan. Gak tahu karena ini game udah lama kali ya. Yo. Oke, Rio Haryanto masih melesat sana. Rio Haryanto agak nge-lag sepertinya sih. Wah, kacau nih. Oke, rem. Oke. Konteks aja dengan Alonso dan di pembalap di belakang kita itu. Jensen Button tuh suaranya hilang-hilang loh, malesin banget sumpah deh. Malesin banget cuy. Oke, rem lagi. Carlos Sainz, Hulkenberg. Oke, ada insiden. Sepertinya di depan atau di belakang deh. Oke, Raikkonen dan Grosjean kita overtake saja. Ingat ini lapnya 3 doang. Kita harus menjuarai. Walaupun kali ini kita rem dulu. Ini level medium sih kayaknya terlalu gampang ya. Soalnya gue udah sering main game ini juga. Oke, stop dulu. Oke. Valtteri Bottas di depan. In lap pertama. Teammate kita namanya siapa ya tadi? Kan kita ada rekan tim gitu kan. Oke, Bottas. Hampir kita menabrak Bottas dan di depan Bottas ada Vettel atau pembalap Ferrari. Intinya kita balapan F1 dah. Oke, rem dulu. Oke. Sabar, kita slipstream dari belakang. Sebastian Vettel. Oke, hampir nabrak ya tadi. Oke, slipstream dari belakang Sebastian Vettel. Dan ada Verstappen. Oke, kita nabrak dikit sepertinya. Dan bersenggolan sedikit dengan Massa. Felipe Massa. Aduh, agak nge-lag coy, sumpah deh. Oke, overtake Max Verstappen dan Ricciardo. Oke, ini tahun musim ini tahun apa sih? Musim 2016 ini sangat itu ya, didominasi oleh Mercedes antara Nico Rosberg dan Lewis Hamilton. Dan apa ya? Mobil Mercedes itu udah merajai berapa tahun itu, udah juara dunia terus. Berturut-turut gitu ya. Oke, nampaknya di posisi satu ada Lewis Hamilton dan lap kedua sepertinya. Oke, ini suaranya emang kacau banget nih. Gede suaranya loh. Gila loh. Gimana ya caranya? Oke. Oke, final corner dan final lap juga. In Austria GP. Oke, rem dulu. Kita slipstream dari belakang. Oke, kita keluar dikit ya. Lewis Hamilton di final lap di Austria GP. Kita sangat mudah nih karena levelnya medium, karena terlalu gampang sebenarnya. Oke, rem dulu. Kita keluar dari
aspalan tadi kita ke rumput dikit gitu ya. Yo. Masih melesat, suaranya gak ada. Oke, rem dulu. Oke, ini gak tahu dah ini suaranya aman atau enggak. Oke, masih mencoba untuk mempertahankan posisi satu. Dan nampaknya udah jauh sama Hamilton di belakang. Gak jauh-jauh amat sih, tapi at least kita bisa lah jaga posisi ini di final lap ini ya. Oke, menuju dua tikungan terakhir di sirkuit ini. Oke, final corner di depan. Dan ini dia pembalap Indonesia, Rio Haryanto, checkered flag. Yeay. Ini dia hasil dari balapan kita kali ini. Rio Haryanto menjuarai race Austrian Grand Prix dan Lewis Hamilton di posisi 2 dan Nico Rosberg di posisi 3. Dan rekan setim kita namanya siapa ya? Kita kan tim Manor Racing kan. Kita namanya Verstappen dari Jerman. Oke saja, dan ada nggak ada podiumnya guys. Oke semuanya, kita bakal lanjutkan lagi di next video ya, untuk main game Formula 1 2016. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.